sesuai dengan posisi kami melalui pimpinan. Kemudian yang kedua, selaku manusia biasa tentu kami juga ada kekurangan kesalahan dan penerimaan dalam bahasa saya maaf yang sebenarnya. Saya terbawa juga emosi karena Pak Dharma juga ada sedikit pembawaannya sesuai dengan permasalahannya Pak. Nah, karena kalau Pak Dharma ini sudah dari sedikit sudah dengar nama lah ya, baru sekarang saya ketemu. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya pada saat Bapak ada permasalahan di bidang hukum kan? Karena kami juga ingin menampung secara aspirasi persoalan dengan masyarakat secara langsung, tidak terbatas dengan forum-forum yang demikian. Sehingga oleh karena itu nanti melalui Instagram minta saya HP atau telepon yang bisa dihubungi dengan Pak Dharma. Pak Dharma juga nanti saya kasih nomor yang bisa berhubungan dengan saya secara langsung. Saya kira itu Pak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institusi hukum, lebih khusus Kejaksaan Agung, untuk menuntut dengan tuntutan yang proporsional secara hukum, dengan pasal-pasal yang tepat, dan memberikan efek jera kepada siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sekali lagi, kali ini fokus kita musnahkan pabrik bajakan, musnahkan mesin-mesin pengganda itu, dan harus disita oleh negara dan dimusnahkan.